Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, senang banget bisa upload video lagi untuk kalian. Kali ini alhamdulillahirabbil alamin, ini ada rezeki lagi dari teman online. Jadi hari ini aku dipercayakan untuk Jumat berkah untuk berbagi lagi, alhamdulillah. Kali ini 50 porsi lagi. Tapi Jumat kemarin aku hampir 100 porsi ya. Jadi pagi 50, sore 50. Nah, kali ini 50 porsi. Untuk menunya di sini dia minta kayak telur terus sama tumis-tumisan sayur tahu. Nah, ini telurnya lagi aku kupas-kupasin dulu. Ini tuh pagi hari ya. Terus nanti setelah ini tuh langsung aku masak nasinya. Untuk nasinya di sini mintanya kakaknya nggak minta nasi uduk ya, tapi untuk nasi biasa aja. Jadi udah kita kerjain. Ini aku ngerjain berdua aja masih teteh seperti biasa. Jadi sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman online, kakak yang udah mau percayakan untuk berbagi lewat tangan aku. Jadi makasih banget ya. Ini kakak dari Jakarta, dia nggak mau disebutin namanya. Jadi terima kasih banget. Sekali lagi terima kasih alhamdulillah untuk rezekinya dan untuk berbaginya. Jadi di sini aku merasakan banget ngelihat senyum-senyum mereka yang udah aku bagi-bagiin ya. Jadi di sini aku berbaginya nanti aku akan cari, karena untuk si kakaknya bilangnya terserah aku gitu. Jadi mau bagi kemana, tapi dia intinya mintanya dibagiin aja sama orang-orang yang perlu atau yang membutuhkan. Nah, ini berasnya mau aku tampihin dulu. Ini banyak banget batunya. Sini aku pilih-pilih dulu. Maaf banget nanti jangan ada yang ngejulitin lagi. Aku sadar diri ya, tangan aku tuh tidak semulus tangan-tangan mungkin kalian gitu ya. Tangan aku tuh aslinya aku tuh kulitnya emang bener-bener sawo matang, dan aku suka DO kan, delivery gitu, dan gak pernah pakai sarung tangan. Jadi ya udah gitu, kalau lagi musim panas kalian bisa tau lah panasnya kayak gimana. Jadi ya udah, kadang aku selebor banget gitu kalau untuk DO. Muka aja kadang gak dimasker, gak pakai topi. Aku sering banget dimarahin sama kayak Kak Aisyah gitu kan, sama yang lain teman-teman itu pakai ini direwelin baru aku pakai. Tapi selebihnya kalau untuk tangan riweh. Kadang kalau aku pakai sarung tangan gitu tuh kayak ngambil kembaliannya suka yang kecabut. Jadi nanti pas di rumah suka, aku kan suka nggak ngeburu-buru gitu kan, tahu-taunya suka hilang ada 50.000 kayak gitu. Ya bisa aja pakai sarung tangan yang untuk telunjuknya robek ya. Tapi aku suka lupa naro untuk si sarung tangannya. Jadi hari ini pakai, besok aku taruh di mana ya udah gitu, nggak tahu lagi. Jadi seperti itu ya udahlah. Jadi maafin ya untuk masalah tangan, udah skip udah. Nah, ini aku lagi dibantu masih tetes-tetes untuk yang lainnya. Aku ngurusin beras dulu. Jadi kita ini berbagi. Aku mengerjakannya di sini tuh kemarin sekitaran jam 9:30 gitu ya. Untuk berbaginya ini aku gak pas di pada Jumat, jadi nanti aja untuk makan siang. Jadi baru aku bagi-bagiin gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah banget ya. Jadi aku merasakan bisanya berbagi. Tapi untuk berbagi sebenarnya kayak yang bisa aja dari aku sendiri, penghasilan aku. Tapi kemarin-kemarin kan aku kan kayak yang gak pernah memvideokan, gak pernah masak banyak, paling yang seperti apa kayak gitu kan. Tapi intinya di sini alhamdulillah deh, pokoknya untuk teman-teman yang selalu support banget aku dan teteh ya. Nah, ini untuk lauk-pauknya, bumbu-bumbunya aku masak dulu. Ini untuk telur balado. Ini belum aku minyakin, jadi baru bumbunya aja. Jadi nanti bumbunya kalau udah benar-benar matang baru aku mau masukin si minyaknya atau minyak sayurnya tepatnya. Nah, untuk sebelah sana itu aku mau masak tumisan. Jadi sini aku mau bikin capcay. Nah, ini untuk bumbu capcaynya. Nah, isian capcaynya ini kayak ada sawi, terus bakso sama wortel. Sayang banget ini sebenarnya ada engkol tapi lupa gitu. Tapi kayak ragu awalnya mau ditaruh engkol atau enggak, tapi ya akhirnya enggak gitu. Tapi bukan enggak, sebenarnya pengen gitu, tapi lupa gitu loh. Ya kayak gitulah pokoknya, tahu-taunya ada di kulkas engkolnya, ya Allah. Tapi ya udah enggak apa-apa, ini juga lumayan banyak alhamdulillah. Ini semuanya udah disiang-siangin dari pagi-pagi banget. Jadi kita pas kesini tuh siangan harinya udah langsung di stay gitu ya, langsung tumis-tumis-tumis-tumis bumbunya. Jadi alhamdulillah ini udah kelar semua di jam yang waktunya tepat gitu. Cuma mudah-mudahan aja ya nanti sore itu gak hujan, jadi lebih memudahkan aku untuk berbaginya. Sebenarnya ini lagi pas aku masak ini hujan. Ini aslinya tuh hujan gitu. Jadi hujan yang ngecerek kayak gitu, tau gak?
yang kayak gerimis-gerimis tapi malah basah gitu. Mendingan kayak hujan lebat terus terang. Nah kalau kayak yang kemarin aku masak ini kayak gerimis dari pagi sampai sore sih sebenarnya. Jadi ya lumayan gitu. Dan kemarin tuh lumayan agak susah juga untuk mencarinya karena hujan. Mungkin keseringan banyak di rumah gitu ya. Beda dengan Jumat yang kemarin. Kalau Jumat kemarin tuh nggak hujan, jadi gampang untuk mencari orang yang emang benar-benar membutuhkan. Terus belum lagi sekarang ini untuk aku jualan gitu, ya Allah. Jadi was-was ya kalau namanya udah musim hujan. Banyak banget sih komenan yang masuk. Kenapa nggak pakai tenda? Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begitu? Sebenarnya semua itu bisa dilakukan kalau ada uang. Jadi di sini aku mau beli tenda juga ya, nanti dulu, kita lagi masih cicir-cicir. Terus juga aku melihat situasi yang udah sering di lapangan gitu ya. Pakai tenda itu juga enggak menyelesaikan masalah gitu, apalagi kalau hujannya udah ada angin kayak gitu kan. Itu malah keseringan malah repot. Nah, sedangkan aku tuh jualan keseringan di lapak kan aku kan, kadang aku sendiri, kadang aku sama keponakan aku dibantu. Kalau si Tete kan biasanya datang sekitaran jam 5, tapi dia kan sambil DO-DO. Kalau enggak DO kan dia pasti balik lagi untuk ke rumah karena dia kan harus jaga anaknya dan cucunya. Nah, takut-takut misalkan aku lagi pas di lapak sendirian, hujan tiba-tiba bres gitu, angin. Itu tuh malah akunya bingung mau minta tolong ke siapa karena semuanya pasti kalau hujan sibuk sendiri dengan tenda-tendanya masing-masing. Jadi kayak gitu. Pengennya mah kayak aku tuh kayak cuma bikin kayak terpal-terpalan, cuma kan di sini juga kayak yang terpalannya juga bingung gitu, nggak boleh, harusnya pakai tenda. Nah, sedangkan pakai tenda ya kayak gitu, aku juga masih cicil nabung. Terus bingung juga kalau udah hujan gitu, namanya hujan mah dagang juga nggak ada yang lewat gitu. Jadi ya kita masih mempertimbangkan nih, apa nanti masukan kalian aku harus pindah ke bengkelnya suami aku, itu aku mau aku jalanin gitu. Jadi ngelihat dulu pasarannya kalau memang udah hujan terus ya. Kalau memang mudah-mudahan sih rame, kalau sepi ya udah berarti kita nanti berubah lagi, nggak tahu aku mau muter otak lagi untuk dagang apa. Nah, ini alhamdulillah semuanya udah selesai, udah jadi untuk masakannya, tinggal packing-packing, bungkus-bungkus. Karena di sini aku cuma pakai styrofoam yang ada di rumah gitu. Ini kalau mau tanya-tanya, ini untuk menu berapaan? Nanti kalian bisa DM aja kalau mau niat berbagi lagi. Alhamdulillah semoga aja ada ya. Jadi aku senang banget bisa bantu kalian untuk berbagi kayak gini. Nanti kalian bisa lewat DM atau langsung chat aja ke nomor aku. Jadi kayak gitu. Nah, ini aku dibantu sama Mbak Ei untuk keponakan aku, kemarin dia kurang sehat. Jadi pusing ya kepalanya. Jadi aku suruh dia istirahat aja dulu kayak gitu. Nah, ini dibantu sama Mbak Ei walaupun dia punya bayi. Nah, ini dia anaknya si Tete. Si Tete tuh makanya dia gak terlalu banget dilapak karena dia tuh punya cucu gitu ya. Terus banyak juga yang ngomong kenapa gak dibagi tugasnya. Jadi si Tete masak, aku yang buka lapaknya. Sebenarnya kalau untuk nasi uduknya aja terus si Tete gak DO gitu ya, itu si Tete juga mau, katanya dia masak aja gak apa-apa. Cuma karena si Tete juga kan delivery juga sore harinya, jadi ya mau gak mau kita tuh emang benar-benar harus bagi tugas. Karena si Tete repot gitu, punya cucu, punya anak balita. Nah, sedangkan anaknya sendiri Dede Samson itu anaknya istimewa ya. Jadi yang apa ya namanya, autis kan, kadang apa sih moodnya juga kayaknya berubah-berubah, nggak bisa ditebak. Jadi ya seperti itu. Jadi ya udah, kita capek ya capek bareng-bareng kayak gitu. Nah, ini si Tete bagian bungkusin, aku bagian untuk nasi boknya. Nah, itu tadi Mbak I masuk kamar, jadi anaknya udah mulai-mulai nangis. Jadi anaknya nggak lama nih dibawa nih tuh. Nah, ini anak Mbak I nggak kerasa ya, ini tuh udah mau 2 bulan setengah. Ya Allah, kalau inget anaknya ini, Mbak Ei, ini Shanum namanya ya. Ini tuh kayak aku inget ke Abon, karena lahirnya Shanum ini gak lama Abon pergi kayak gitu ya. Anak Anabul aku yang paling aku sayang, ya Allah, karena udah tenang di sana. Nah, ini alhamdulillah udah kelar, ini udah tinggal dirapihin aja. Karena tadi Mbak Ei juga bantuinnya cuma sebentar karena Dede Shanumnya udah ngambek ya. Dan ini sekarang aku mau taruhin ke plastik gitu. Apanya? Plastiknya. Oke, ini tinggal siapin aja. Mungkin ini bakalan jadi 2 plastik gitu, karena ini lumayan banyak ya, 50 porsian atau 50 bungkus. Alhamdulillah ya Allah, seneng banget, gak sabar buat bagi-bagi nantinya. Aha.
alhamdulillah ini udah kelar, tinggal bagi-bagi ntar ini semuanya, tinggal plastiknya kurang, ntar aku mau beli plastik dulu bentar. Jadi kita bentar lagi start ya buat bagi-bagi, ntar aku gak mandi lagi, bajunya aja. Alhamdulillah ya, Jumat ini 50, Jumat kemarin 100, ada aja yang mau berbagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan seterusnya bisa istiqomah, bisa seterusnya deh, amin. Nah ini aku pertama aku bagiin yang kuli-kuli gitu yang biasanya di bangunan-bangunan. Itu kebetulan bapaknya si teteh ya, jadi aku titip sama bapaknya si teteh untuk dibagikan ke teman-temannya yang lagi menunggu kulian pasir ya, karena kulian itu kan kadang gak nentu. Jadi lumayan nih hari ini lagi hujan, pas banget aku bagi. Ya, kasih ya. Bisa pak. Terus tadi aku ngelihat itu pedagang juga, gimana ya, aku ngerasain sesama pedagang gitu. Kalau misalkan dagang itu kadang kan namanya lagi ramai, alhamdulillah. Kalau lagi sepi ya alhamdulillah juga. Jadi aku kasih, siapa tahu dia belum makan. Itu juga tukang gorengan. Dan ini ada bapak-bapak nih, dia nanya katanya ini dari mana. Jadi tanya-tanya gitu, aku bilang dari teman-teman online ya. Nah terus aku lanjut lagi, aku cari-cari. Biasanya di sini aku targetnya mau cari yang kayak pemulung-pemulung gitu, tapi di sini jarang banget, mungkin karena apa ya, hujan kali ya, jadi jarang ketemu. Dan ini alhamdulillah ini pas banget nih, ini aku lupa jadi ada perbaikan gorong-gorong, jadi udah aku kasih aja sama mereka. Nah terus ini juga tukang ayam lagi ngelamun aja ya, kulit-kulit tukang ayam dia tuh katanya lagi sepi banget ya, nggak beli ayam apa. Jadi udah kita kasih aja ini kayak buat makan mereka, lumayan ya, karena ini lagi hujan, jadi kan kalau hujan pengennya bawaannya makan. Mudah-mudahan berkah buat si abang-abang dan laris manis untuk jualan ayamnya. Biasanya di sini aku yang beli ayam ya, tapi di sini lagi sepi, memang lagi sepi semua ya untuk pedagang-pedagang sekarang ini. Jadi tetap semangat. Nah ini aku lanjut lagi, muter lagi gitu ya. Jadi di sini emang kalian bisa lihat gitu, kayak mendung banget cuacanya gitu. Ini tuh sebenarnya hujan, ini kayak yang ntar ada yang kering, ada yang basah, jadi seperti itu. Jadi lumayan enggak panas ya kemarin pas bagi-baginya, karena memang cuacanya cidem. Nah terus ini aku nyusurin karena beneran sepi banget kemarin, enggak ada yang bener-bener yang ngebutuhin banget gitu. Sebenarnya mah kalau dikasih aja semua sih banyak gitu ya, cuma di sini aku emang bener-bener nyari yang memang bener-bener tuh butuh banget yang pertolongan kita. Nah ini aku masih nyusurin, terus aku ngeliat gitu ya, ada kayak dua orang pejalan kaki yang jualan madu. Kalian tau gak, jadi kayak orang Banten asli atau kayak gimana gitu, pakai bajunya yang lumayan gimana. Jadi aku kasih aja ke mereka, siapa tahu dagangan mereka belum ada yang kejual tapi udah bisa makan ya. Karena jujur kayak aku juga kalau misalkan belum ada yang kejual, kayak aku juga lapar. Jadi udah nanti aja deh, nunggu laris dulu bener-bener udah setengahnya kejual baru aku bisa untuk makan. Jadi sayang aja gitu. Nah ini aku mau kasih Abah ya. Ini Abah lagi apa ini, kayak di kebun gitu atau lagi di sawah. Aduh Abah, ini udah cuacanya dingin, nyeblok-nyeblok ke situ. Jadi aku panggilin untuk makan dulu. Tapi karena Abahnya lagi sibuk di belakang, ya udah aku muter aja untuk ke depan rumahnya. Aku mau kasih ke emaknya aja atau ke istrinya. Jadi ini aku langsung putar jalan aja deh lewat depan rumahnya. Karena untuk di sini lewatnya susah gitu ya. Kada segitu dulu aja videonya. Semoga kalian suka, nonton terus videonya, jangan pernah bosan. Assalamualaikum. Dari siapa ini? Dari orang Jakarta. Siapa ini? Ini buat aki-aki. Ini ada rambut, iya. Buat si kembar dua. Ini ada rambutnya sih. Siapa? Nih, buat si kembar dua nih, sisa dua ada nih. Siapa gitu? Kaki satu nih. Dah, si kembar dua. Terima kasih sama Mbak. Iya. Teh. Mama ada, Neng? Oh, ini. Ya. Ini satu lagi. Ya.
kasih.